Jadi pemain andalan cemas lagi Duryati bola 0-0. Baik. Aih, kerap ibu. Mantan dia pemain dari US. Alhamdulillah aku dikucing ngeprok ini nih, Bu. Itu ya. Terjaga ngeprok tim dari supporter dari Gunung Bohong lapangnya sudah terbondong-bondong rombongan kali mobil tuh nih. Oh, bilang bagus. Kali mobil tuh nih. Oh, bilang bagus. Mulai jaringnya terpis di ibu nek saking semangatin dalam anak-anaknya kali olahraga. Yakin aku itu profi, alhamdulillah pemain dari putra tunggal Gunung Bohong 3-0 nomor punggung 2 Aris namanya Cem Oh meledak meledak namanya juga ada supporter putri dari Kedung Sari nabangnya Bu Nuryatin Halilintar. Nuryatin Halilintar. Sabar, aja saling menyalahkan. Dan Dani pesanannya Bu. Untuk Kedung Sari lagi Nuryatin Halilintar. Nabangnya limang-limang bola. Lambungkan saja ada setter di sana. Meledak, meledak cemesan berkecepatan 600 km per jam dari pemain putra tunggal Gunung Bohong nomor 24 nampaknya saudara Reza Reza Serva ada di sana. Au! Salah saja. 5-2 untuk keunggulan dari Gunung Bohong putra tunggal Reza Serva. Baik sekali. Ada di sana pemain dari Gunung Sari. Au! Poin 6-2 untuk Gunung Bohong putra tunggal Reza Server. Lagi ada setter di sana. Lagi poin 7-2 nampaknya tip out dilakukan oleh Kedung Sari. Agak sedikit panik dari official nampaknya. Nomor punggung 4 dari putra tunggal Gunung Bohong saudara Reza melakukan server di sana. Reza Servan, baik sekali. Ada pemain dari Kedung Sari kecil datangnya bola. Setter over. Oh! Sorak-sorai ribuan penonton yang memadati lapangan Pelita Raja Mulia. Reza menimang-nimang bola. Servan di sana. Kedung Sari. Es! Wow! Sabar. Oh, masuk. Masa kok banget tuh. Masa nyemes cetet. Kayak dulep. Karena dorong. Putra muda Cikong namanya. Ada setter dari Gunung Gohong. Tipuan saja. Setter dari Kedung Sari. Oh. Kenapanya. Gimana? Oh tidak. Trik ya. Ada pengait tangan. Masih tengah tegel lah. Cukup menarik perhatian pertandingan pada malam hari ini. 10-3 tertinggal cukup jauh dari Kedung Sari. Oh, lagi-lagi kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain putra tunggal Gunung Bohong nomor 26 Kedung Sari yaitu saudara Mas Basuki the teacher Pak Guru. Lagi out ora kena dalam, ora kena dalam. Lagi-lagi pemain dari Kedung Sari menyanyiakan kesempatan nomor punggung 7 dari Gunung Bohong yaitu saudara Dimas Saputra nomor punggung 7 Gunung Bohong. Lagi-lagi pemain dari Gunung Bohong over the center di sana. Tipuan yang baik dari nomor punggung 3 dari Gunung Bohong. Lagi nomor punggung 7 saudara Dimas Saputra versi Gunung Bohong. Baik sekali. Ada setter. Sini kembali kena baik poin gunungan lagi. Aduh, cepat. Wow.
gue jajan langsung tembakan yang begitu menusuk jantung dan juga mengosak rosik pertahanan dari Gunung Wong. Kedung Sari Serpen 15-12. Semangat yang menggebu-gebu untuk Kedung Sari namanya. Lagi nomor punggung 4 yaitu saudara Cikong namanya. Ada setter dari Gunung Gong, coba dibiarkan saja. Saudara Bawang namanya menjadi andalan dari Kedung Sari, pemain jangkung, pemain berkelahiran 12 Agustus 1991 namanya, Mas Bawor. Kecil saja. Lagi ada dari sore. Sore penonton. Namanya Bawor lagi. Bawor menjadi pemain andalan. Cemas. Menjadi pemain andalan. Tapi kan empat melakukan smash back attack dari pemain Gunung Gong sehingga skor berubah menjadi 13-7. Cukup menarik pada hari ini. Ada Pak Basuki the teacher. Lagi-lagi Duryati. Power. Lagi-lagi Power. Kita udah sadar Power Duryati apa? Power Rosane Paul Power. Lebih besar dari Serpan. Ada di sana. Ditipu saja masih. Lagi-lagi Bawor. Kemudian bola cukup baik. Ada di sana masih. Siapa lu cemas? Ada Bawor. Siapa itu? Ibu. Sorak-sorai penonton boleh, tapi jangan sampai mengimitasi pemain dan juga lawannya. Sekali lagi dari panitia menghimbau, silakan semua untuk mendukung timnya masing-masing dan jangan sampai mengimidasi penonton atau supporter yang lain. Oke, cok. Mengimidasi. Mengimidasi siapa? Mengiming-imingin, Bu. Silakan dari Kedung Sari Napangnya. Lurung anak ayo gue ya. Muda saudara Irfan, nomor 23 Irfan. Ada di sana, masih. Orang kenal lagi. Napangnya, tipuan sangat baik sekali dari putra tunggal Gunung Gohok. Nomor punggung 3 Napangnya, yaitu saudara Rizky Saputra. Lagi Rizky, masih Nuriyate, cepat bawah. Meledak Mas Bawor, silakan bagi penonton sorak-sorai timnya masing-masing, tapi jangan sampai mengimitasi penonton atau supporter lawan. Oke bos, yakin silakan Mas Bawor Servan ada di sana, setter cukup baik. Ternyata out sedikit saja di sebelah lautan sana. Nomor punggung 2 dari putra tunggal Gunung Gong saudara Aris Servan. Tinggi dan tinggi sehingga melewati lautan. Skor berubah menjadi 15-12, cukup tipis untuk Gunung Sari nampaknya. Lagi masih di sana. Ketek ya ini. Teman bumbu. Operannya apa? Pastinya opik enak ditonton. Rika mengenai orang rugi. Aduh. Orang rugi nonton tiketnya gratis. Silakan yang masih di luar sana supaya memasuki arena pertandingan. Bawor lagi antisipasi dengan baik. Cemas. Masuk apa out? Masuk. Bagian garis masuk ya. Oke siap. Keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat ya. 16-13 untuk Gunung Gohok. Seven lagi. Banur Yati tuh. Ketek banget pengumpul bayangin kayak gitu. Rasanya kepengen turun lagi di dunia pervolian ini saya. Nomor 24 namanya putra tunggal Reza. Lagi ya, dia kubik. Bukan Kedung Sari, si jagung ini
pemain bertinggi badan sekitar 198 cm nomor 23 yaitu Irfan namanya. Untuk Kedung Sari namanya 17-15 cukup imbang seperti saya analisa tadi pertama ya. Beri yang kurang lagi beri masuk 16-17 ada padang Gunung Bohong ini. Sore-sore penonton mana? Seperti dari Gunung Bohong namanya. Wah sudah memasukkan saudara Sandy namanya. Terima kasih diucapkan. Lagi Sandy. Sore-sore lagi penonton dari Gunung Bohong namanya nomor 5 putra tunggal Andi Setiawan. Andi Setiawan Bawor Nuriyadi terus Ganjel dari pemain Gunung Bohong Andi Setiawan lagi Nuriyadi setter terus Semangat menggelegar pada malam hari ini. Nampaknya Reje Mulia sekarang ada cuaca sekitar 30 derajat celcius. Cukup dingin nampaknya pada malam hari ini. Lagi-lagi sorak-sorai penonton menghiasi pertandingan pada malam hari ini cukup baik dan cukup mengemaskan. Nomor punggung 7 putra tunggal Gunung Bohong saudara Dimas Saputra Yati. Ada bawar kesana kecil aja. Masih setter Sandi. Lagi bawar kembali setter Nuriyadi. Bawar lagi putusa. Dimas Saputra masih dikembalikan dengan baik oleh pemain dari Gunung Bohong. Lagi-lagi Yatin semes lagi di budaya. Net point namanya. Maksudnya net king dari pemain Kedung Sari namanya. Sehingga poin untuk Gunung Bohong Dimas Saputra. Kalah ya. 21-17. Lagi ada pemain dari Gedung Sari kembaliannya cukup baik. Ada Sandy lagi di budaya. Foul untuk Gunung Bohong. Tidak trik ya, tidak mengenai tangan dari pemain Gunung Bohong sendiri. Dimas Saputra lagi baik sekali servernya. Ada Nuriyadi setter. Mantul. Skor. Kalungan yang member ini. 2-18. Ayo semangat cok. Di sana gue nih ya. Lagi di pas. Ada Cimar. Ya. Sampai sedikit saja. Ada Idris. Tipu. Masih sandi lagi. Cemba. Rejen. Baik sekali. Rejen. Rejen. Posisi namanya Ivan ya. Nomor punggung 6 maksud kami saudara Ipa Nuriyadi baik di budaya Gunung Bohong. Di anulir wasit mungkin dari Kedung Sari itu ada yang gimana. Sehat ya. Oke siap dikembalikan lagi saudara Ipa lagi bawah. Nampaknya pemain bintang dari Kedung Sari Bawor, pemain jangkung sekitar 199 cm. Di mana sih pemain dari Gunung Bohong? Lagi Pak Basuki, ada Sandi. Poin game. Di poin untuk putra Gunung Bohong. Nampaknya pertandingan pada malam hari cukup berimbang sehingga membuat saya